better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick. Tujuh jenderal TNI wanita yang masih aktif bertugas. Sejumlah jenderal TNI wanita yang masih aktif bertugas di militer, dua di antaranya kini menjabat sebagai staf khusus kepala staf angkatan darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. TNI tidak hanya beranggotakan laki-laki, tapi juga wanita. Berdasarkan tahun 2022, prajurit TNI diperkirakan sebanyak 444.133 orang. Dari jumlah itu 8.850 orang, atau sekitar 2% diantaranya adalah wanita. Khusus untuk prajurit perempuan di TNI Angkatan Darat, disebut KOAT, Kop Wanita Angkatan Darat. Adapun di TNI Angkatan Udara, dikenal dengan WARA, Kop Wanita Angkatan Udara. Dan di TNI Angkatan Laut disebut KOAL, Kop Wanita Angkatan Laut. Berdasarkan sejarahnya, pembentukan KOAT diinisiasi oleh asisten 3 personel Kasat, Kolonel Sumarno pada tahun 1959. Waktu itu ia mengusulkan penggunaan tenaga militer wanita untuk di bidang-bidang penugasan yang membutuhkan ketelitian, ketekunan kesabaran, dan sifat keibuan lainnya. Gayung bersambut. Usulan itu diterima Panglima TNI Angkatan Darat. Panglima TNI Angkatan Darat mengeluarkan surat keputusan nomor 1056/12/1960 tertanggal 21 Desember 1960 tentang Kop Wanita Angkatan Darat. Meski SK ditandatangani tanggal 21 Desember, tapi hari KOAT ditetapkan 22 Desember berbarengan dengan Hari Ibu. Dalam perjalanannya, banyak wanita yang kemudian berkarir di militer. Bahkan beberapa di antaranya memiliki karir cemerlang dan berhasil meraih pangkat jenderal. Siapa saja mereka? Berikut ini jenderal TNI wanita yang masih aktif di dunia militer hingga saat ini. Brigjen TNI Winarni. Winarni adalah salah satu jenderal TNI wanita yang masih aktif di dunia militer. Dia menjabat sebagai staf khusus Kasat sejak 21 Januari 2022 hingga saat ini. Jenderal bintang 1 ini awalnya kuliah di UPN Veteran Jakarta dan lulus pada tahun 1986. Ia kemudian mengikuti sekolah perwira militer sukarela SEPA Milsuk ABRI dan mengambil kecabangan Kop Ajudan Jenderal. Winarni meniti karir militer sebagai Pama Ditajenat setelah lulus dari SEPA Milwa ABRI pada tahun 1988. Ia pernah ditugaskan di Kodam 6 Tanjung Pura sebagai Pama Ajendam. Setelah itu Winarni dipindah ke Kodam 3 Siwangi menjadi Kain Purah Tadam, Ka Ajendam, dan Staf Ahli Pangdam. Pada tahun 2016, ia ditarik menjadi Paban 3 Jemen Serenat. Karirnya terus menanjak. Winarni ditunjuk menjadi Komandan Pusat Pendidikan KOAT pada tahun 2019. Setahun kemudian dipindah menjadi Widya Wiswara, Bidang Manajemen Akmil. Sejak tahun 2022 hingga saat ini, Winarni bertugas sebagai Staf Khusus Kasat. Brigjen TNI Teti Melina Lubis. Kemudian ada nama Teti Melina Lubis, jenderal TNI wanita yang masih aktif di dunia militer. Sejak 29 Maret 2023, ia menjabat sebagai PA Sahi TK2 Kasat, Bidang Indak. Setelah meraih gelar Sarjana Hukum Universitas Jambi pada tahun 1991, Teti mengikuti SEPA Wamil, saat ini disebut Sekolah Perwira Prajurit Karir TNI.
sesuai latar belakang pendidikannya. Ia mengambil kecabangan Kop Hukum. Teti Melina Lubis terus mengembangkan keilmuannya di bidang hukum. Ia melanjutkan pendidikan S2 Magister Hukum Sekolah Tinggi Hukum Militer dan S3 Hukum di Universitas Jayabaya. Sejumlah jabatan pernah diemban Teti, antara lain Kakundam 3 Siwangi dan Pusdik Kuat, Direktur Hukum TNI Angkatan Darat, dan saat ini menjadi PA Sahi TK2 Kasat, Bidang Indak. Brigjen TNI Dewi Puspitorini. Dewi juga masuk dalam jajaran jenderal TNI wanita yang masih aktif di dunia militer. Saat ini dia merupakan dokter ahli bidang CPC Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta, lulusan Kedokteran Umum Universitas Indonesia pada tahun 1991 ini. Setelah mengikuti SEPA Milsuk ABRI kecabangan Kop Kesehatan, Dewi mendapatkan gelar dokter spesialis paru dari universitas yang sama pada tahun 2005. Ia melanjutkan pendidikan master untuk kajian administrasi rumah sakit di Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2013. Sebagai seorang kuat, Dewi pernah menduduki sejumlah jabatan, dimulai dari Pama Dikesat pada tahun 1992, kemudian Pama Kesdam Jaya. Selanjutnya hingga saat ini, dia di RSPAD Gatot Subroto, antara lain sebagai Kanit Instalasi Paru, SMF Golongan 4, Departemen Kulit dan Kelamin, dan terakhir sebagai dokter ahli bidang CPC. Brigjen TNI Dian Andriani Ratna Dewi. Dian juga salah satu jenderal TNI wanita yang masih aktif di dunia militer. Sejak 26 April 2021, ia mengemban amanat sebagai Komite Etik Perumah Sakitan RSPAD Gatot Subroto, wanita kelahiran Bandung, 3 Juni 1966. Dia bergabung di militer melalui SEPA Milsuk ABRI 2 pada tahun 1989. Dian ditempatkan sebagai Pama Kasdam 4 di Diponegoro. Beriringan waktu, ia juga menyelesaikan pendidikan S1 dan profesi dokter Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada sekaligus Susar Capkes pada tahun 1992. Dian pun kemudian ditunjuk menjadi dokter Denkes Pas Pampres. Setelah 5 tahun, ia kemudian mengambil program pendidikan dokter spesialis di Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2022. Dian ditempatkan menjadi Kanit UGD Rumah Sakit TK2 Muhammad Ridwan Meraksa, Kesdam Jaya. Brigjen TNI Faridah Faisal. Kemudian ada nama Faridah Faisal dalam daftar jenderal TNI wanita yang masih aktif. Perempuan kelahiran Kendari, Sulawesi Tenggara, 23 Juni 1968 itu, saat ini menjabat sebagai Kepala Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta. Faridah mengikuti SEPA Milsuk setelah merampungkan pendidikan sarjana hukum di Universitas Hasanuddin pada tahun 1991. Sesuai disiplin keilmuannya, ia mengambil kecabangan Kop Hukum. Jabatan militernya diawali sebagai Pama Kodam 7 Wirabuana. Faridah cukup lama bertugas di Kodam 7 Wirabuana hingga tahun 2004. Selanjutnya ia banyak bertugas di pengadilan militer, dimulai dari Makassar, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta. Saat ini penyandang gelar Master Hukum menjabat sebagai Kepala Pengadilan Militer Tingkat 2 Jakarta. Brigjen TNI Suparni. Jenderal TNI wanita yang masih aktif di dunia militer selanjutnya ada Suparni. Dia saat ini menjabat staf khusus Kasat saat kuliah di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di UGM. Suparni mendaftar sekolah perwira militer sukarela. Ia mengambil kecabangan Kop Ajudan Jenderal setelah meraih gelar sarjana di UGM dan bergabung ke ABRI. Ia ditempatkan di Dinas Informasi dan Pengolahan Data TNI Angkatan Darat.
Selanjutnya Suparni yang menyandang gelar Magister Manajemen, menempati sejumlah jabatan strategis seperti Ajudan Jenderal Daerah Militer 7 Wirabuana dan Pusdikkuat dan PA Sahi TK2 Bidang Wasus dan LH Panglima TNI. Sejak 31 Mei 2023, dia diangkat menjadi Staf Khusus Kasat. Brigjen TNI Eni Ambarwati. Daftar terakhir Jenderal TNI wanita yang masih aktif di dunia militer ada sosok Eni Ambarwati. Sejak 29 Maret 2023 mengemban amanat sebagai dokter ahli bidang traumatologi di Rumah Sakit Gatot Subroto, dokter spesialis penyakit dalam ini. Sebelumnya menjabat Kain Tarasi Papiliun di Rumah Sakit Gatot Subroto,